I am back, botak siap meratakan pala orang cuy. Waduh, kok bisa sih? Yo, bro, pakai sensi ini ya kan? Si botak auto sih guys ya. Kita pecahin satu-satu ya kan? Oke, slow ya kan? Oke, dia lagi ngendok-ngendok gaming ya cuy. Mana? Oh, nggak ada cuy. Di mana dia ya? Oh, itu tuh kanan ya. Oke, kita majuin aja kan? Ayo, sini. Dek, kamu ngapain ya? Ngendok-ngendok gaming. Oke, santai dulu. Kita pasang ledwin gak sih, guys? Biasanya kan kena nih temennya, cuy. Biasanya kan kalau udah kenok terus di end, maju dia, cuy. Oke, santai dulu. Kita tarik mundur. Tuh kan? Bener kata gue, guys. Oke, 166 deh ya. Oh, sisa 44, cuy. Oke, slow. Oke, langsung aja majuin. Di mana dia? Oh, ngapain kamu, Dek? Pecah lagi, cuy. Ada ngeri banget sih ini sensinya, guys. Wah, kalian nih harus pakai sih, ya kan? Oke, di atasnya ada juga, cuy. Wah, nggak henti-henti nih perang-perangnya, cuy. Ya udah kita majuin aja ya kan. Waduh, ngapain takut, Dek? Oke, slow, Dek. Ya, oke. Oh, ada global di situ berarti udah ada peperangan ya, guys ya. Kita harus benar-benar. Oh, ini benar. Dek, tutor dong, ngerasnya dong, Dek. Pala pecah lagi, Dek. Aduh, ngapain ngeras kayak gitu, guys? Butuh tutor kah, Bang? Asem. Wih, rame banget cuy kayaknya nih. Wih, kiri gua ada cuy. Depan gua juga ada cuy. Sini. Pecah cuy. Enak banget ya. Aduh, di kiri gua nih. Majuin dia cuy. Oke, kita tarik mundur aja. Wah, gak apa-apa sih. Wah, disampah sih. Wah, gak bisa dibiarin sih. Oke. Kamu Dek. Knock ya. Bener kan? Ini yang di kiri rese banget guys ya. Oke, kita kasih tahu ya guys ya. Yang rese-rese gini kita harus kasih unjuk gigi nih. Dek, itu pecah palanya Dek. Nah, ini dia sensinya Dek. Kalian langsung aja bisa gunain sensitas ini tanpa adanya DPI. Kalau DPI dari HP bawaan 411 guys. Nah, kalian bisa gunain DPI ini dan juga sensitivitas settingan yang paling simple, padat, dan anti nge-lag cuy. Dengan settingan ini, kalian itu tidak mudah yang namanya berat nge-lag ataupun ya di sini simpel-simpel aja buat tombol tembak 44 ke 51 boleh juga guys. Buat yang pepeng shoot dari 37 sampai ya 29 boleh lah ya guys ya. Pokoknya kalian bisa langsung pakai aja buat tombol tembaknya. Itu tergantung ya guys, semakin kecil nih semakin enak buat narik, tapi chance-nya itu kalian bisa yang namanya tidak kepencet atau bisa dibilang tidak keklik. Dek, mau maju-maju gini ya? Waduh, pastinya guys yang mau jago langsung aja kemana? Ke membership Agus Siregar ya bro. Kalian bisa cek pin komen langsung aja join membership. Nah, di tanggal 15 bentar lagi kita bakalan siap-siap buat terus upload dan live streaming. Jadi buruan gaskan buat subscribe channel yang kedua juga. Kita bakalan sering-sering upload juga di sini. Video pendek, video panjang, gaskan pokoknya mah kalian langsung aja support di channel ini dan pastinya kita bakalan sering-sering lagi buat upload dan kasih gameplay-gameplay terbaik di setelah update ini. Karena jujur kita bakalan sering-sering solo squad terus pecahin palanya Dek. Waduh, jadi kalau kalian penasaran, support terus biar makin berkembang juga guys ya. Channel kedua, channel pertama, kita gaskin pokok namanya guys ya. Wadidaw. We'll be right back.
Oke guys, jadi dia buat sensitivitas dan settingannya. Kalian bisa request DPI berapa, settingan berapa, langsung di komen di bawah. Jangan ragu, jangan bimbang, pokoknya mah komen di bawah sesuai tipe HP kalian, DPI-nya mau berapa. Kalian langsung aja komen di bawah, kita buatin settingan yang terbaik dan sensitivitasnya. Jadi gaskeun buruan komen di bawah. Oke, segitu aja. Saya Gus Rigar, cabut dulu boy.